Ceplok. Yoi guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke NCT Dream lagi. Ini 4K, ini lagi live NCT Dream Tour The Dream Show in Japan. Di sini gue ngeliat nih ada yang main piano, gue nggak tahu nih, kurang jelas guys sih, soalnya ngeblur banget. Ini gue penasaran, gue dapet request dari teman-teman juga DM Instagram, jadi gue langsung aja guys. Ini judulnya Best Friend guys ya, NCT Dream. Kita denger aja langsung guys. Ini gue penasaran siapa yang main piano. Setahu gue yang bisa main piano tuh Chonlo guys ya. Kita lihat aja guys. Udah kan udah semua. Apa? Eh bener Chonlo ya? Aduh goyang-goyang amat. Oh ini soalnya videonya video ini sih guys ya. Anjir main piano guys, serius guys, gue gak bisa main piano guys, tapi gue bisa-bisa chord-chord dasar lah guys ya. Tapi gue ngeliat dari fingeringnya, ini orang jago beneran guys. Emang, soalnya gue pernah nge-react yang dia lagi live di dalam kamar gitu guys. Emang dia jago guys, sambil nyanyi. Anjir, anjir chord-chordnya juga. Ini kenapa nih yang lain gak jelas gini guys, kesurupan. Eh, by the way gak ada mark ya? Hey Chan, Jaemin, ini Jaemin, Jeno, Jisung ya? Eh Renjun, Jisung, Chonlo, oh ya kurang mark. Yes, di sini makin jelas guys, dia main asli guys. Ini soundnya beda guys, nih. Sorry, di sini guys. Ya tone kan gini, dia masuk playback nih. Iya, yeah. Oke okay, nice. Nice Chonlo. Beneran deh keren. Oh best friend nih. Ini by the way kalau ada link konsernya boleh nih guys. Oh. Asik. Oh Hei Chan nih. Hei Chan tuh gila suaranya guys. Mabok. Serius guys, ini kayak toko-toko One Piece tau gak guys, anime-anime banget Jaemin mukanya. Gokil. Oh kan, kalau denger rap maboknya asik guys. Anjir. Ini by the way gue udah pernah ngerekan sih guys. Tapi aduh sayang banget audionya fancam guys, ini kalau asli asik nih guys. Asik Jisung. Jisung udah kayak vampir guys. Anjir rapi guys. Dan ini benar-benar live guys. Kalian bisa ngeliat gak sih guys, dia punya quantize vokal tuh yang gak senada gitu guys. Itu yang membuat asik sebenarnya guys. Gokil ya. Gila live loh mereka. Eh sorry gue kecilin. Siapa yang ambil tinggi tuh? Kalau dari ngedennya gue ngeliat si Renjun guys ya. Ambil tinggi. Eh gak tau juga sih. Anjir rapi banget. Anjir Renjun. Ih beatnya. Anjir beatnya di downbeat lo guys. Prak. Tuh. Asik. Anjir live emang keren sih guys. Bagus guys. Dapat suara-suara teenager gitu tau gak guys. Asik. Asik Jisung, Jisung emang ganteng sih guys. Gokil. Aduh chordnya itu guys. Turun-turun. Chordnya asik. Ayo Jeno. Tapi serius guys, gue cinta terselubung gue guys. Kalau rap tuh sebenarnya di Jeno sama Johnny guys. Jujur aja guys. Itu keren banget mereka nge-rap. Kadang-kadang. Oh. Oh nice. Gak beda loh sama ini. Versi ini guys. Balance-nya. Berarti bisa dibilang gak terlalu banyak manipulasi guys ya waktu mereka rekaman guys ya. Jadi hasilnya kayak begini guys. Mereka live tuh gak jomplang guys. Ini bener-bener sama bahkan gue bilang guys.
Oh, Rina Hele. Nice. Hey. Hey, hechan banget itu. Hechan banget ya. Apa, con lu ya? Gue suka kutukar, guys. Itu ngambil tinggi Renjun sih. Iya, gak falset ya. Oh, nice. Dia juga ngatur volumenya, guys, ya, biar balance, guys, ya, secara microphone mereka juga nguasain, guys. Jadi gak terlalu ada yang menonjol salah satu note, guys. Nice. Ini Mark kemana, guys, by the way, guys? Wah, keren. Di sini makin makin jelas, guys, ya. Makin jelas, apa namanya, mereka punya live tuh bener-bener emang... Mereka nyanyi beneran, guys. Kalau misalkan pada bilang lip sync, ya mungkin beberapa gue pernah denger ada yang beberapa lip sync, guys. Tapi ini gue kebetulan dapet yang mereka live, guys. Dan bener-bener itu secara kontrol vokal mereka bagus banget. Ketika mereka banyak nada-nada yang harus harmoni, guys. Ada yang gak terlalu. Beberapa gue udah denger live, guys. Ada yang bener-bener notasinya tuh ada yang menonjol, gak bisa terlalu ngebalance secara manual, guys. Ya, tapi ini mereka bisa ngebalance secara manual, guys. Gue itu, menurut gue itu salah satu hal spesial sih untuk para vokalis yang apalagi grup, guys, untuk pecah suara harmoni. Kadang-kadang kalau misalkan low-nya terlalu gede, yang suara bassnya terlalu gede, kan jadi gak enak, guys. Atau gak suara-suara alto, suara-suara soprannya terlalu gede, itu kan gak enak didengar, guys. Tapi kalau balance semua itu pasti jadi chord kayak piano, guys, ngechord gitu, dreng. Sabi. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan Chris. Sign out. Bye-bye.